Video amatir ini diambil warga dari kapal lain dan kapal yang tenggelam berangkat dari Pulau Pangerungan kecil menuju Pangerungan besar Kepulauan Sumenep, Jawa Timur yang kami lingkari dengan tanda lingkaran merah ini, saudara. Kapal terbalik saat diterjang ombak, kemudian kapal tenggelam. Para penumpang yang jatuh ke laut diselamatkan warga. Ada 14 penumpang di dalam kapal. Satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya dilaporkan hilang. Para penumpang sudah dievakuasi ke puskesmas pembantu terdekat di Pulau Pangerungan kecil. Penyebab kecelakaan ini masih diselidiki. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi karena terjangan ombak besar dan mesin kapal tidak berfungsi. Kecil dan sampai saat ini di antara banyak penumpang, kejadian itu sekitar dua orang yang masih belum ditemukan sampai saat ini. Dan dipastikan pula di antara penumpang itu ada salah satu korban yang sudah dipastikan sudah meninggal dunia atas nama Ia, yang itu menurut informasi yang kami dapatkan itu dalam keadaan melahirkan, dan secara kebetulan dia juga bersama anaknya, dan sampai ini anaknya belum ditemukan. Begitu informasi.